Kehadiran Syahnaz Sadiqah di event Lagi-Lagi Tenis yang digelar pada Jumat, tanggal 23 Juni tahun 2023, malam mencuri perhatian. Banyak yang tidak menduga adik Raffi Ahmad itu akan datang bersama suami menonton pertandingan kakaknya. Syahnaz bahkan terlihat santai duduk di sebelah JJ yang juga ikut menonton. Bak tak peduli dengan dugaan perselingkuhan Syahnaz dan Randy Kejairnet yang sedang viral, keduanya masih terlihat baik-baik saja tampil berdua. Gerak-gerik Syahnaz di acara Raffi Ahmad itu pun sontak jadi perhatian. Syahnaz ikut melompat ketika Raffi berhasil menjadi juara. Bersama Nisha Ahmad, Syahnaz bersorak kegirangan seperti sedang tidak ada masalah. Tak hanya itu, Syahnaz juga kepergok sempat mengecek ke layar ponsel milik JJ. Hal ini terlihat di unggahan Instagram Stories Nisha Ahmad. Syahnaz terlihat kepo dengan JJ yang sedang sibuk menatap layar ponsel. Syahnaz tampak melongok ke ponsel milik JJ seperti ingin tahu juga apa yang sedang ditatap oleh suaminya.